Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau review buku Prelove lagi. Ini saya punya dua ya, yang cerita kisah dari Taman Wortel. Nah, kisah dari Taman Wortel ini kan ada beberapa seri ya, bunda-bunda. Nah, ada cerita yang terulang, Wortel juara lomba, sulap kelinci telinga terkulai. Nah, yang sebelumnya itu saya punya seri yang telinga terkulai, dan saat yang ini itu adalah seri cerita yang terulang. Jadi ini oleh Neil Connolly, ilustrasinya oleh Caroline Bracken. Ini bukunya Blurred Book, ilustrasinya aku sangat suka, ilustrasinya bagus banget. Ilustrasinya ini bagus banget. Ini cerita dalam bahasa Indonesia ya bunda. Nah, jadi cerita yang terulang itu adalah cerita yang sudah pernah diceritakan, namun ternyata terulang lagi kejadiannya seperti yang diceritakan. Ini tentang kelinci yang pelari cepat dan kura-kura yang pelari lambat, namun ternyata dengan ketekunan kura-kuralah yang menang dalam lomba lari tersebut. Nah, ini dia. Ilustrasinya sangat menarik, memanjakan mata ya bunda. Ini kalaupun buku pre-love, tapi ini benar-benar bagus banget. Bagus banget bukunya, saya suka. Anak saya suka juga. Karena apa? Karena di sini ada kura-kura. Saat ini dia lagi suka-sukanya dengan tokoh kura-kura. Apapun itu, yang penting ada kura-kuranya, dia sangat menyukainya. Jadi saya tidak mau melewatkan dong buku yang ini. Apalagi ini buku prelove yang lama ya. Ini kayaknya buku keluaran lama banget. Nah, ini itu edisi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Tira Pustaka Jakarta. Nah, hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Nah, semoga nanti kita dapat yang Wortel juara lomba dan surat kelinci ya bunda. Karena itu saya belum dapat. Semoga nanti di toko yang sering saya order itu ada ya series lainnya dari cerita dari kisah dari Taman Wortel ini. Semoga bermanfaat ya ilmu informasi yang saya berikan. Maaf bunda. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Salah hilaf, saya mohon maaf dan mohon love my video and always support me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.